Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 9 Mei 2021, berjudul Dalam Perhubungan dengan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Perhubungan dengan Allah. Dan ini yang harus menjadi landasan, patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang di dalam perhubungan dengan Allah, bila mana orang itu senantiasa mengadakan hubungan dengan sumber terang itu melalui doa secara berkesinambungan. Setiap orang yang berhubungan dengan Allah akan memantulkan sinar terang kepada orang lain. Jikalau ada seseorang yang tidak dapat memantulkan cahaya karena tidak memilikinya, sebabnya ialah karena mereka tidak ada hubungan dengan sumber terang itu. Kedua, seseorang di dalam perhubungan dengan Allah, bila mana orang itu mengerahkan seluruh syaraf otaknya untuk menghasilkan aliran arus listrik yang merangsang tenaga dan kehalusan perasaan pikiran. Saraf otak yang menghubungkan keseluruhan bagian tubuh adalah satu-satunya alat yang dipakai oleh surga berhubungan dengan manusia dan mempengaruhi jiwanya. Apapun yang mengganggu aliran arus listrik pada susunan saraf itu menurunkan tenaga dan hasilnya akan melumpuhkan kehalusan perasaan pikiran. Ketiga, seseorang dalam perhubungan dengan Allah, bila mana orang itu berhasil menghindari kegelojohan dalam hal apapun. Karena kegelojohan itu dapat melumpuhkan saraf otak sehingga perkara-perkara suci tidak dapat dihargai lagi oleh otak. Kegelojohan dalam hal apapun melemahkan alat berpikir serta melumpuhkan saraf otak sehingga perkara-perkara suci tidak dapat dihargai, melalaikannya, dan disamakan dengan perkara biasa. Tenaga otak dan yang lebih besar yang direncanakan bagi tujuan yang tertinggi diperbudak oleh keinginan yang rendah. Jika kebiasaan tubuh kita tidak benar, maka tenaga pikiran dan moral pun tidak akan kuat, karena besarlah hubungan di antara jasmani dan akhlak. Keempat, seseorang di dalam perhubungan dengan Allah, bila mana orang itu selalu berdisiplin dalam belajar dan berhubungan dengan Kristus, agar bisa bertumbuh dalam rahmat-Nya untuk menjadi pekerja yang efisien bagi guru surgawi. Adalah kesempatan setiap jiwa untuk mencapai kemajuan. Mereka yang berhubungan dengan Kristus akan bertumbuh dalam rahmat dan dalam pengetahuan akan anak Allah sampai mencapai kedewasaan laki-laki dan perempuan. Jikalau semua orang yang mengaku mempercayai kebenaran telah berusaha sedapat-dapatnya dan menggunakan kesempatan belajar dan berbuat, mereka akan menjadi kuat di dalam Kristus. Apapun pekerjaan mereka, apakah petani, ahli mesin, guru, atau gembala, jika mereka sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah, mereka akan menjadi pekerja yang efisien bagi guru surgawi. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.